Bertahun-tahun aku merasakan perasaan yang begitu datar. Hari ini aku kembali untuk kerinduan. Ibu, orang tua yang selalu di dalam hatiku, yang mengerti apa kemauanku, dan selalu menyemangati dalam hal apapun itu. Lebih bisa dibangun sih, kayaknya di sini daripada yang duluan. Oh gitu. Teman memaksaku untuk tetap kembali bekerja di luar sana. Tetapi aku tetap memilih di sini. Dan harus di kota ini. Kota kelahiran. Ku harus pulang ke rumah. Menjadi benih yang menghidupi hidup. Merangkak berdarah-darah. Perkembangan kota ini begitu cepat dalam sektor apapun. Masyarakat yang begitu ramah membuatku semakin betah untuk menghabiskan hidupku di sini. Ya, aku tahu aku harus mengulangi lagi, mencari teman untuk berjuang kembali. Aku tidak mau terbunuh dengan rutinitas itu saja. Ya, kota-kota besar memang sangat menjanjikan. Tetapi sampai kapan kotaku ini terus iri melihat kota-kota lain lebih maju, lebih berkembang? Ada sosok seseorang yang membuat hatiku untuk memutuskan semua ini. Ia adalah wanita muda yang banyak menginspirasi di dalam hidupku. Ia mau menghabiskan waktunya untuk berjuang, melayani, dan memberi demi khalayak ramai. Dialah yang selama ini menjadi motivasiku untuk kembali